Tentang kuasa pengurusan masjid Bukit Indah. Dan berbekal tuan-tuan dan puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah bersama-sama kita rafakkan sesuatu ini kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memanjangkan usia kita. Sehingga kita dapat melangkah ke tahun yang baru 1445 ini. Dan harapan yang sama iaitu kita berharap segala kebaikan yang kita peroleh daripada tahun yang lalu, Allah terus mengekalkan ia untuk tahun yang mendatang ini. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala membantu kita, mengurniakan hidayah kepada kita untuk kita meninggalkan segala-gala yang buruk yang telah kita lakukan dalam episode yang lalu, agar kita menjadi lebih baik berbanding daripada waktu yang lalu. Kerana kita sama-sama menyedari tuan-tuan, bila mana kita menangkan tahun yang baru, sekali lagi Allah panjangkan usia kita, berarti usia kita semakin bertambah. Dan bila mana semakin bertambah, kita semakin mendekat dengan alam akhirat dan menjauh daripada alam dunia yang sedang kita hidup sekarang. Alam melihat, kita tahu kalau kita berharap kebaikan dan menginginkan agar kuburkan itu jauh daripada kita, tidak mesti tidak langkah yang utama untuk kita melakukan sekalian perkara tersebut tak ditakutkan adalah menerusi segala ilmu. Karena dengan ilmu sahaja mudah-mudahan dapat mengenalkan kita tentang hakikat Tuhan yang menciptakan kita, tahu apa tanggungjawab kita, dan seterusnya dengan ilmu lah mudah-mudahan ini membimbing kita untuk menjadi manusia yang lebih baik berbanding sebelum daripada ini. Seperti mana kebiasaan kita tuan-tuan, kita akan meneruskan perbincangan kita daripada tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Baqarah yang telah kita mulakan sejak waktu ini. Dan terakhir kita berhenti pada ayat yang ke-142. Malam ini insya-Allah kita menyambung bisa daripada ayat yang ke-143 daripada surah Al-Baqarah. Firman Allah Azza wa Jalla, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada. Kami jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu itu wahai Muhammad,
melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul serta membenarkannya, dan siapa pula yang berpaling tanah yakni berpaling kepada kekufuran. Dan sesungguhnya soal peralihan arah kiblat ini adalah amat berat untuk diterima kecuali orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah. Dan Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Kita masih lagi dalam penceritaan berkenaan tentang satu peristiwa yang telah berlaku dalam hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang kita boleh anggap sebagai satu peristiwa yang besar sebab ia telah merubah keadaan umat Islam daripada yang sebelumnya kepada satu keadaan yang baru yang namanya perubahan kiblat. Sebahagian daripada cerita-cerita berkenaan tentang perubahan kiblat saya dah ceritakan dalam kelas yang lalu, dan banyak saya ulang-ulang cerita di sepanjang penceritaan kita daripada surah Al-Baqarah ini. Sebab ini salah satu daripada bentuk kejahatan orang-orang Yahudi secara khususnya terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah mempersoalkan tentang kewajaran syariat yang telah Allah datangkan buat bagi dia. Sehingga kalau Allah mendatangkan perubahan terhadap sesuatu daripada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang mereka kehendaki konon-kononnya daripada awal-awal argumentasi mereka terhadap diri Nabi, kesudahannya mereka tetap tidak menerima apa sahaja perintah dan juga suruhan daripada sisi Allah dan Rasulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada terjemahan yang kita lihat serba sedikit tadi, saya nampak, saya kira insyaAllah tuan-tuan dah dapat serba sedikit gambaran apa yang akan kita temui daripada perbincangan ayat ini. Maka yang pertamanya, melalui ayat ini kita lihat Allah nak bagi tahu kepada seluruh umat manusia, khususnya bagi umat Islam itu sendiri, jangan ada bila mana kita berhadapan dengan perubahan kiblat pada satu ketika dahulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya merupakan keadaan yang mungkin akan menimbulkan polemik ataupun keadaan yang kita katakan menyusahkan kita dengan terpaksa menjawab seribu satu persoalan daripada masyarakat yang lain. Dulu kenapa sembah Allah menghadap arah Masjid Aqsa? Sekarang kenapa kena mengubah kamu punya kiblat ke arah Masjidil Haram? Orang akan banyak persoalan-persoalan yang kira-kiranya baik sisi umat Islam pada waktu itu mungkin berfikiran susahlah kita nak kena menjawab banyaklah benda, sebabkan perubahannya bukan perubahan di sini, di perubahan yang besar daripada arah sekian-sekian belakang sana hingga arah sini. Tapi di sini Allah bagi tahu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa perubahan kiblat ini ada beberapa manfaat yang sangat-sangat besar yang Allah nak berikan kepada umat Islam, yang mana mereka yang patuh terima arahan ini mereka akan melihat secara langsung bagaimana kemuliaan itu diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pilihan daripada Allah, Allah ubah kiblat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke arah kiblat yang satu ketika dahulu orang-orang Yahudi Kristian pakat klaim ada satu seorang individu merupakan individu yang tonggak bagi agama mereka. Siapa dia? Nabi Ibrahim. Kita dah bincang kan? Sebut Nabi Allah Ibrahim, dia merupakan seorang lagi yang kita boleh katakan sepakat ketiga-tiga agama Yahudi, Nasrani, Islam, tiga-tiga klaim kata Nabi tersebut telah ada pada kalangan kami. Tapi sedangkan yang perempuannya kita tahu bahawasanya kiblat untuk Nabi Allah Ibrahim bukan arah Masjid Aqsa. Semenjak daripada Allah menentukan bagi Nabi Allah Ibrahim membina akan rumahnya yang di Kaabah, maka daripada seorangnya lah kiblat Nabi Allah Ibrahim telah merupakan Kaabah, bukan yang Masjid Aqsa.
Walaupun Nabi Ibrahim satu ketika pernah datang di perantara tersebut setelah daripada berhijrah daripada bumi Arab pergi ke Masjid Aqsa, diam di bumi Aqsa, hantar anak dan juga isteri berdiam di bumi Mekah, pantah balik diam di Masjid Aqsa. Tapi kiblat secara khusus untuk Nabi Allah Ibrahim adalah ke arah Masjid Haram. Inilah kiblat yang mana Nabi Allah Ibrahim sendiri bina dengan tanah baginda dibantu dengan anak Ismail. Maka Allah nak tunjukkan suatu berlakunya politik daripada mengusulkan ayat-ayat yang terhampir. Kita tahu dalam ayat-ayat yang dibicarakan dari Tuhan mengusulkan benda-benda yang terhampir, isu yang paling besar masing-masing rakyat doktrin kata Nabi Allah Ibrahim itu rasa sahaja daripada kami. Dan apa cara Allah nak mengukuhkan lepas tadi umat Islam terhadap Nabi Allah Ibrahim, antaranya ialah dengan menghadapkan Nabi Allah Muhammad SAW dari umatnya ke arah kiblat yang merupakan kiblat Nabi Allah Ibrahim. Sebab waktu itu kita boleh klaim kami adalah merupakan sebahagian daripada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ibrahim adalah sebahagian daripada kami terlalu. Sebab kiblat kami kini telah pun ditentukan menghadap ke arah kiblat Nabi Allah Ibrahim. Ibaratnya begitu. Apa tujuan Allah pilih begitu? Di mana Allah pilih kiblat itu yang pertamanya supaya dengan keadaan tersebutlah bila mana masing-masing kenapa masing-masing cuba klaim Nabi Allah Ibrahim sebagai daripada mereka, sebab besarnya pengaruh Nabi Allah Ibrahim dalam menentu dunia ataupun tidak sesuatu umat pada pandangan mereka. Siapa yang berserta dengan Nabi Allah Ibrahim maka dialah yang berhak mendapat kemuliaan, sebab daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim inilah lahirnya para nabi. So Allah memberikan kemuliaan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikarenakan orang lain klaim macam-macam klaim kami ini sebahagian daripada Ibrahim dan Ibrahim itu sebahagian daripada kami. Allah kata kalau begitu, apa bukti kalian mengikuti Ibrahim daripada sudut amalan ini yang boleh membuktikan memang kalian itu daripada Ibrahim dan kalian Ibrahim itu adalah daripada kalian? Maka bila mana Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan bagi umat Islam untuk menghadapkan kiblatnya ke arah kiblat Nabi Allah Ibrahim, disitulah kita lihat di awal ayat Allah menyebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan bagi kamu umat yang wasata. Dalam terjemahan kalimah wasata ini ada beberapa makna yang diberikan, salah satu dari maknanya itulah umat pilihan, kumpulan yang terpilih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti mana Nabi Ibrahim merupakan insan pilihan, Nabi Muhammad merupakan insan pilihan juga, dan umat yang mengikuti keduanya adalah merupakan umat pilihan. Masing-masing boleh pilih ataupun boleh dakwa diri kita ni adalah orang yang terbaik. Tapi kalau tak ada apa-apa bukti yang menunjukkan kita ni seseorang yang terbaik, contohnya kita ada oksigen ke, kita ada bawa medal dan bergerak ke, adalah bukti. Tapi kalau tak ada bukti, takkan klaim kosong. Maka Allah lihat bagaimana dia memuliakan akan sesama yang hendak dimuliakan. Walaupun ada perkiraan manusia pada waktu itu seperti mana yang saya dahulukan bicara, orang Islam mungkin rasa berbuat itu Allah susah lagi tu, nak kena menjawab lagi orang yang ini pantang kalau kita kuah sikit ini dia kan macam-macam. Dan kita akan tengok lah orang yang ini dia akan tipulkan macam-macam, tak berubah pun dia masih akan biarkan NGO itu dan itu ini, dia akan datangkan berbagai keraguan-keraguan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi awal sekali orang Islam diberikan rujukan dengan lima ketetapan daripada Allah. Bila mana kalian ikut akannya, maka kalian akan diperoleh mulia. Jangan Allah memberikan mulia ini kadang-kadang jalan yang kita tak terfikir dulu sama sekali. Sebab ubah kiblat, nampak macam tak ada apa-apa daripada situ, pusing di sini. Tapi rupa-rupanya dibalik daripada pengarahan kiblat itu bukan semata-mata di kerana, kalau kita lihat dalam ayat yang pertama daripada ini, Nabi Muhammad SAW suka kalau Allah adakan
kiblat itu daripada arah Masjid Al-Aqsa ke arah bumi Mekah, sebab bumi Mekah ini dia ada sentimen tanah kelahiran. Itu satu sudut pandangan. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar daripada segala bumi tanah kelahiran, yaitulah tanah itu adalah merupakan kiblat bagi seorang nabi yang menjadi rebutan bagi seluruh agama yang lain. Ya, ia mungkin datang berbetulan dengan sebab Nabi SAW suka dengan tanah kelahiran ini. Tetapi Allah sendiri menyatakan bahwasanya Allah pilih tanah tersebut adalah kerana ia merupakan satu yang telah Allah tentukan dari Nabi yang telah dikasih sebelum daripada dia, telah Nabi Ahmad Ibrahim dan tadi tentang kerana Nabi Ahmad Ibrahim yang akan kasih Allah, Allah sayang Nabi Ahmad Ibrahim, maka Allah bagikan kiblat yang ke arah Makkah. Maka dan tunjuk manusia mana yang selepas zaman Nabi Ahmad Ibrahim yang lebih Allah kasih, pastilah mereka yang Allah tentukan. Jangan mereka itu sama seperti mana jalan Nabi Allah Ibrahim. Maka bila sebutkan tentang kalimah wasata, tadi kita terjemahkan sebagai umat pilihan. Ini salah satu daripada terjemahan maksudnya. Tentang kalimah wasata itu berarti pilihan, bukan takkan pilihan biasa, pilihan yang terbaik. Sebagaimana kalau orang Arab, orang Quraisy secara khususnya, mereka menyatakan kami ini merupakan satu kabilah yang terpilih. Kalimah yang digunakan yang itulah kuasa sekali ini. Ataupun musuh. Baik dalam nasab orang Quraisy ataupun tempat tinggal mereka, maka disebutkan sebagai kalimah yang digunakan bagi menggambarkan kabilah Quraisy itu adalah kabilah yang terbaik. Kalimah musta itu adalah kalimah yang digunakan. Rasulullah adalah merupakan sosok baik. Maka kalimah yang digunakan Rasulullah wasatan fi qawmihi, Rasulullah itu merupakan orang yang terbaik dan termulia nasabnya di kalangan kaumnya. Itu bahasa Arab. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada tak Allah gunakan kalimah yang tersebut bagi menggambarkan sesuatu yang terbaik? Iaitulah apa dia? Allah SWT dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 238 dan terbuka surat Al-Baqarah ayat 238, Allah kata hafidhu 'ala salawati was-salati al-wusta, peliharalah kalian akan salat-salat dan juga salat wusta. Apakah salat wusta? Dalam salah satu pandangannya adalah salat asar, kerana waktu asar itu waktu yang sangat-sangat penting untuk dijaga, kerana itulah waktu yang terbaik bagi orang beriman untuk menjaganya, kerana waktu itu boleh menentukan sama ada orang itu benar-benar beriman ataupun sebaliknya. Masalah itu, sebab hanya orang beriman akan jaga salat asar, orang munafik dia akan sibuk nak persiapkan kerjanya seluruh malam itu. Orang beriman tak sembahyang asar itu jaga itu masalah itu, sebab dia tahu itulah salat yang terbaik yang Allah perintahkan untuk dia jaga. Orang munafik tak, nak semayang, nak sempat ni, nanti dia banyak lagi tak siap. Dia pulang siap akan kerja, kalaupun dia semayang di hujung waktunya, kalaupun dia salat, pun dia salat dalam keadaan tergesa-gesa. Itu salat wusta, salat asar, salat yang terbaik yang mesti disempurnakan. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai umat yang wasata, di situlah perlunya ditampilkan apakah ciri umat pilihan tersebut semacam yang saya katakan tadi. Dia mesti kena di ciri dia. Nak sebut sesuatu itu baik, maka dalam ini kita apa yang paling baik ini? Kita lawan contohnya. Maka kita beli kereta ni, beli kereta ni. Apa ciri yang dikatakan baik kereta ni? Oh, iman minyak. Jalan laju. Tak banyak merangkak. After sale pun bagus dia punya servis dia. Kalau kita dapat perbaikan pun tak terbebani sangat. Setiap 6 bulan pun tak banyak. Dia tak pakai dining bag, dia pakai dining chair. Semua dia cuman. Senang kita. Saya ambil lah kata dia. Umat Nabi Muhammad, bila mana Allah sebut dia sebagai umat yang terbaik, maka di sinilah Allah tunjukkan jadi terbaik itu ialah apa dia? Iaitulah mereka diberikan secara khusus kurnia yang namanya kiblat, yang menyamai dengan kiblat Nabi Allah Ibrahim.
orang-orang Yahudi, waktu ketika mana mereka itu mendapat diri mereka baik, kadang-kadang benda yang sama juga mereka utarakan, kenapa kami dikatakan hukuman yang terbaik? Mereka akan menyenaraikan, senarai kemuliaan Allah kepada kami. Satu yang terbesar, kami ini adalah keturunan yang lahir daripada keturunan Nabi Nabi. Orang ada. Kita ada juga. Sebenarnya kita lagi dari keturunan Nabi juga. Siapa dia? Nabi Adam alaihissalam. Tapi dia tidak mengiktiraf Nabi-Nabi tersebut, melainkan cuma Nabi mereka semata-mata yang datang ke dalam mereka semata-mata. Dan yang lain itu adalah mereka iktiraf kemuliaannya seperti mana Nabi-Nabi yang datang ke dalam mereka. Maka itulah yang Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah. Walaupun jelas sifat-sifat kenabian yang diri Nabi, tapi mereka tidak mengiktiraf kenabian Nabi. Rasulannya disebabkan apa? Sebab ia bukan datang daripada darah mereka sendiri. Maka bila mana Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan kita di umat yang terbaik, Allah telah memberikan pengkhususan kepada umat ini dengan syariat yang paling sempurna, jalan yang paling lurus dan kefahaman yang paling jelas. Tak ada agama yang lebih jelas, lebih clear jalannya, lebih sempurna berbanding Islam itu sendiri. Setiap daripada urusan agama ini Tuhan tentukan. Ia sejelas-jelasnya yang akan diketahui oleh kita. Kalau ada apa-apa yang berlaku kekeliruan sekalipun, kita boleh bertanyakan kepada orang-orang yang alim yang akhirnya akan menyebutkan kepada kita. Inilah panduannya, apa sumber ambilannya, apa sandarannya, bagaimana kaedah untuk menentukannya. InsyaAllah tak susah, senang saja. Tinggal lagi kita nak ikut atau tidak. Tapi agama Islam, setiap daripada urusan hidup kita ini jangan bimbang. Tanyalah apapun. Dan ada cara penyelesaian yang diletakkan daripada sisi badan syariat Islam yang telah Allah berikan kesempurnaan. Ayat yang kita sedang bicarakan ini, ada tak mana-mana ayat yang lebih kurang sama? Kita tak akan lagi bicara ayat ini. Tapi orang kata, kadang-kadang nak faham satu ayat ini dia agak susah sikit. Contohnya lah, tapi insyaAllah satu-satu yang betul-betul menekuni setiap ayat tidak susah. Cara nak mudah macam mana, kita cuba pairkan dengan mana-mana ayat yang lebih kurang mengenai maksud yang sama. Dan kita cuba lihat apa kefahaman ayat tersebut. Adakah ianya dapat diselarikan dengan kefahaman ayat ini? Maka kalau kita lihat dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-78, Allah menyatakan huwa jadakum wa ma ja'ala 'alaykum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakum muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna rasulun shahidan 'alaykum wa takunu shuhada'a 'ala disebutkan ayat ini. Memang nampak iras-iras ataupun diri-diri dengan ayat yang sedang dibicarakan. Allah katakan ialah yang telah memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agamanya, dan dia telah menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Itulah agama yang datang daripada bapa kamu Ibrahim. Maksudnya agama kita ini daripada Islam ini sama seperti mana agama yang terakhir juga Nabi Allah Ibrahim, di mana ia telah menamakan kamu dengan orang-orang Islam semenjak zaman dulu. Islam ini bukan datang semenjak zaman Nabi Muhammad. Islam datang semenjak daripada zaman manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam sebenarnya. Ini kita kena jelas. Jangan orang tanya bila kan Islam mula muncul, kita jawab semenjak daripada Nabi Muhammad diutuskan. Habiskan kita. Tapi itu sebelum Nabi berita Islam lagi lah. Manusia yang taat pada Allah, yang mesra diri kepada Allah dan kepada zaman Nabi Adam, mereka lah orang Islam. Apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala begini? Untuk dijadikan kita makhluk yang terpilih ini, Allah kata supaya kita ni satu ketika nanti, supaya Rasulullah iaitu Muhammad bin Muhammad SAW menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu, dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia. Ada cerita di balik saksi.
menjadi saksi bagi sekalian umat, dan umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi sekalian umat. Macam mana untuk cerita dia? Dia. Satu hadis yang sahih menceritakan tentang maksud bagaimana Rasulullah akan menjadi saksi bagi seluruh umat, dan kita yang Allah pilih kita sebagai umat yang terbaik tugasnya apa, supaya kita juga akan menjadi saksi bagi umat yang lain. Lagi pada sudut kampus tuan-tuan. Kalau kita dah ada contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang telah diriwayatkan oleh hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan satu keadaan pada hari kiamat. Nabi kata dia, pada hari kiamat telah Nabi Nuh disebut, dipanggil, kemudian ditanyakan kepada baginda, apakah engkau telah menyampaikan pesan? Allah bukan tak tahu. Kita tahu setiap daripada manusia pasti akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan soalan yang ringan ataupun dengan soalan yang berat. Hisab yang ringan ataupun hisab yang berat. Tapi semua akan ditanya. Tujuannya pun untuk tunjukkan bahwasanya Allah tidak pernah leka daripada perbuatan manusia, tiap siapa pun dia, biar apa pun dia diperbuat. Maka bila mana Nabi Nuh alaihi salam ditanyakan soalan demikian, dia banyak orang yang berkata, ya, dah buat tanda jawab, sebut kaum aku. Yang mana dia kata Nabi Nuh alaihi salam, sebenarnya tak pernah menyampaikan dakwah kepada kaum yang tak kurang daripada 950 tahun. Tapi bila Nabi Nuh alaihi salam menjawab sedemikian rupa, aku memang rasa sampai saya. Kalau dia pula ditanyakan, betul ke Nabi Nuh dah sampaikan seruan? Bukan tujuannya Allah tak tahu, bahkan Allah lebih tahu. Apakah Nabi Nuh telah menyampaikan risalah kepada kalian, wahai kaum Nabi Nuh? Ketua Nabi Nuh yang kita tahu adalah merupakan mereka yang menentang Nabi Nuh sebelum Nabi Nuh. Cepat-cepat menafikan apa yang telah pun dilakukan oleh Nabi Nuh pada zaman mereka. Tujuannya ialah supaya mereka terselamat daripada azab seksa. Tapi Allah beri izin untuk mereka berkata-kata pada ketika tersebut. Iaitulah mereka dahulu. Tidak ada pemberi peringatan dan tak ada seorang pun datang kepada Nabi Nuh. Jadi, Nabi Nuh telah diutuskan kepada mereka, tapi mereka tak berlaku. Maka pada ketika itulah Nabi Nuh dipanggil lagi. Kalau begitu, siapa yang dapat bagi kesaksian untuk kamu, wahai Nabi Nuh? Kamu telah menyampaikan risalah kamu. Ini yang jadi ceritanya. Maka jawab Nabi Nuh pada ketika itulah, yang akan memberikan kesaksian kepada aku bahwasanya aku memang telah menyampaikan risalah aku, tapi kau aku yang tak nak terima. Siapa dia? Kata Nabi Nuh, yang akan memberikan kesaksian kepada aku ialah Nabi Muhammad dan ibu umat. Kita baca Quran muka surah Nuh, jumpa tak cerita Nabi Nuh dakwah kepada kaum dia? Jumpa? Jumpa. Tahu tak Nabi Nuh telah menyampaikan dakwah kepada kaum dia? Ya. Betul ke Nabi Nuh telah sampaikan dakwah kepada kaum dia? Ya. Kita akan bagi saksi walaupun kita tak hidup pada zaman tersebut, sebab kita tahu Allah sendiri yang khabarkan kepada kita bahwasanya Nabi Nuh sebenarnya telah pun menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Maka kita yang akan menjadi saksi bagi kaum Nabi Nuh, bagi Nabi Nuh itu sendiri walaupun kita tak hidup pada zaman itu. Subhanallah. Pasal apa? Pasal Allah nak muliakan kita. Tuan, orang yang telah dipanggil jadi saksi bagi orang-orang yang baik-baik, mesti orang yang baik-baik. Takkanlah kita nak panggil orang jahat untuk jadi saksi terhadap benda-benda yang baik. Tak, kita akan panggil orang yang baik untuk jadi saksi bagi orang yang lah baik. Tadi kurang pun tuan-tuan tengok, kalau majlis kahwin tu yang ada saksi semua orang, itu orang panggil orang sebarangan. Tadi kurang dipanggil orang-orang yang sudah kuasa, adalah dia punya credibility dia untuk menjadi saksi bagi pasangan pengantin. Itu bawa pasangan pengantin ini nak bagi yang namanya kesaksian bagi umat, bagi Nabi. Maka umat yang dipilih sebagai umat yang terbaik itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan keadaan tersebut, dia kata demikian itulah firman Allah, dan demikianlah akan menjadikan kamu yang umat Islam umat yang adil dan juga umat pilihan. Sebab apa? Sebab
Tuhan ciptakan kita sebagai umat tersebut supaya kita dapat menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Kalau tidak ada sifat yang kita ini wasatah, umat yang terbaik, kalau kita bagi saksi, orang akan tanya pada kita, siapa kau nak bagi saksi? Kita tak ada kredibiliti. Orang tak akan terima kesaksiannya. Tapi bila mana kita jadi gelar sebagai umat yang terbaik oleh Allah sendiri, kesaksian kita itu takkan dapat lagi disanggah oleh sesiapa pun. Hatta umat Nabi Nuh yang tinggal sezaman dengan Nabi Nuh, yang hantar Nabi Nuh pun kata, tapi kata apa lah, hak yang terbaik ni kata, memang Nabi Nuh telah diutuskan, kami ni yang tak baik-terbaik ni kena terima lah, kata bahawa saja kami lah orang yang terolah Nabi Nuh satu ketika dahulu. Itu cerita. Faham? Maka dalam hal ini, bila sebutkan tentang menjadi saksi bagi umat, menariknya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ada bagaimana mentafsirkan ayat ini, betapa pentingnya menjadi saksi yang baik terhadap orang yang baik. Ia bukan keadaan yang kita kata sekadar melepaskan tanggungjawab seseorang tak dalam mana diminta untuk diberikan kesaksian ataupun memerlukan kepada kesaksian. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, At-Tirmizi, Ahmad dan juga An-Nasa'i, daripada Abi Aswad katanya, satu ketika dia kata aku pernah datang di Madinah, di Zarah Madinah. Di waktu itu penyakit sedang melanda dan banyak orang meninggal dunia. Saat ketika mana berlaku di peristiwa tersebut, dia kata duduk dekat dengan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu bila mana duduk dengan Sayyidina Umar pada waktu itu, tiba-tiba ada jenazah yang lalu. Bila jenazah lalu, orang tanya, siapa jenazah? Oh, si Fulan bin si Fulan. Bila mana dengar nama si Fulan bin si Fulan, orang pakat sebutkan nama dia dengan kebaikan. Ini orang baik, ini dia. Ini orang baik, ini dia. Semua orang pernah sebutkan, ini orang yang baik, ini orang yang baik, ini orang yang baik. Bukan kerana dipaksa, tapi mereka menyaksikan dengan mata kepala bagaimana hidupnya seseorang itu dengan kebaikan, maka mereka memuji orang tersebut. Apa yang berlaku? Sedara menjawab, pasti. Wajar kan? Pasti kan? Apa yang pasti? Tergantung. Maka setelah lagi balik, ada pula jenazah yang lain. Aduh, kira lagi jenazah tersebut lepas normal. Tapi ada mulut-mulut orang yang lain ramai akan susah, akan sebut. Jadi tak sebut cerita tentang dia, dia tak naik-naik umumnya. Pakat mulut-mulut akan kata pada ketika tersebut. Senawar pada ketika itu sudah jadi menyewa pasti. Maka bila mana Abu Aswad dua lagi dengar kalimah tersebut bagi dua keadaan tadi, kata Abu Aswad kepada Senawar, wahai Amir al-Mu'minin, apa kalimah pasti yang dia kata tadi itu? Benda apa yang pastinya? Maka Senawar menjawab, aku menyebutkan seperti mana yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang muslim manapun yang diberikan kesaksian oleh empat orang bahawa dia merupakan orang yang baik, nescaya Allah akan masukkan dia dalam syurga. Empat orang itu kata dia yang baik. Bukan kata itu dipaksa ya. Dalam setengah-setengah majlis umian dia dia Tuhan ni tentulah hati kepada yang tak baik kan, tak baik kan. Itu dipaksa kan, maksudnya penyaksian itu dipaksa kan tidak. Ini maksudnya orang kan, wah ini memang baik semua. Empat orang cakap ataupun lebih, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah akan masukkan orang tersebut dalam syurga. Sedang ceritanya, hiduplah dari jadi orang baik. Bukan kita kata kita nak semata-mata puji-pujian manusia, tak. Tapi dengan kebaikan tersebut, seandainya dia memang benar baik, maka manusia pasti akan mengiktiraf kebaikan. Dan daripada pengiktirafan kemanusiaan yang telah pun diberikan oleh manusia terhadap kebaikan seseorang, maka Allah yang pasti lebih tahu tentang kebaikan tersebut akan
membalas dendamnya yang sebaiknya untuk orang-orang yang baik ini. Akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang mendengar ucapan Sayyidina Umar yang menyebutkan hadis daripada Nabi, yang Nabi sebut dan dikata mana-mana orang muslim yang diberikan kesaksian dari 4 orang terhadap kebaikan diri dia, maka orang yang akan masuk dalam surga Allah akan masuk dalam surga. Maka maka ditanya, macam mana kalau 3 orang yang beri saksi pula? 3 orang ke? Kalau apa ini 3? Tadi 4 ni 3. Maka jawab Sayyidina Umar, ya, kalau 3 orang pun sama. Kalau kurang 3 orang yang saksi ini, maka tadi pun bertanya, macam mana kalau 2 orang? Senang bakat kalau 2 orang pun masih lagi dia keluar untuk dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mereka sebut 2 orang, mereka taklah sampai tanya macam mana kalau seorang saja pergi saksi. Sejak dari situ jelah, maksudnya minima daripada kesaksian manusia yang hadir untuk menghubungi jenazah terhadap kebaikan seseorang tersebut, 2 orang yang menyebutkan orang misalnya orang lain, mungkin setengah-setengah benda orang tak tahu. Tapi bila mana 2 orang sepanjang hayat kami, ada kebaikan yang dibuat yang kami tahu, dan dia memang orang yang baik, bukan kepada ketika tersebut, tak, dia memang orang baik. Maka dengan kesaksian 2 orang inilah yang dijadikan sebabnya oleh Allah untuk dia dimasukkan dalam syurga. Maka begitu juga yang sebaliknya, kalau 4 orang bagi saksi kita jahat, jadi memang jahat semua. 3 orang bagi saksi kita jahat, 2 orang kita bagi saksi kita jahat, macam mana kalau kita dah muslim? Hiduplah jadi orang yang baik, hiduplah jadi orang yang baik, hanya jadi orang jahat. Nanti kita mati dan dia orang bagi saksi yang kita dengan kejahatan, tapi kita pergi mana? Melaka Allah SWT. Yang kedua, kalau tadi Allah tentukan kiblat itu sebab yang pertama Allah nak menjadikan kita umat yang terbaik. Kerana kita telah pun mengikuti Nabi pilihan ramai, iaitu Nabi Ibrahim. Yang kedua, penetapan kiblat ini kata Allah, wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala qibli. Allah tentukan kiblat ini sebenarnya satu ujian untuk Allah nak tahu siapa yang betul-betul ikut Nabi, siapa yang berpura-pura selama ini ikut Nabi. Sebab di sini macam saya cakap tadi lah, dia boleh menimbulkan polemik. Kalau kamu buat macam ini, mesti dapat kena bantai dengan orang lain. Sebab apa? Kudus banyak orang lain, kena banyak orang lain. Orang aku cuma takut kalau manusia memperkatakan sesuatu terhadap diri dia. Dalam dunia hari ini pun mungkin berlaku demikian rupa. Kita takut nak berubah dengan orang lain pasal kita takut dengan dia. Dia dulu dia tu macam kita dengar azam. Urusan yang kecil, nanti kita akan lihat Allah menyebutkan sendiri, ia adalah urusan yang berat sebenarnya. Bagi kita senang itu, dan pada belakang ke depan pasal apa, sebab iman dalam diri kita ada. Dan kita pada hari ini tak ada masalah dah sebab kiblat itu telah bertetap. Tapi satu ketika beda mana kiblat itu adalah satu benda yang baru sahaja berlaku perubahan. Mungkin adalah argumen-argumen dari pihak lain yang mempersoalkan kewajaran perubahan. Contohnya, kenapa lah nak pindah daripada arah yang ikut Masjid Aqsa, nak pindah ke arah Masjid Haram. Contohnya lah. Sebenarnya akan menimbulkan konflik dalam diri orang yang beriman sesuai daripada itu, ataupun orang yang terasa ada iman dalam diri dia sama ada nak tak atau tidak. Maka inilah yang telah Allah jadikan ujian yang di atas umat Islam pada masa tersebut. Dan tengok siapa yang betul-betul nak ikut, siapa yang akan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Maka disitulah Allah menyatakan, wa inna hadza jariratun illa 'ala alladziina hada Allah. Urusan nak hadapkan diri ke arah kiblat ini, ia akan menjadi satu urusan yang sangat-sangat berat, melainkan sesiapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang Allah sebutkan harap memang harap. Contohnya macam salat. Musta'inun bis sabri was salah wa inna hadza jadiratun illa 'ala al-khashiyin. Minta tolonglah kepada Allah dengan salat dan juga sabar. Sabar dan juga salat, kerana sesungguhnya salat itu merupakan satu perkara yang teramat berat, melainkan dibagi orang-orang yang khusyuk. Itu salat adalah salat yang berat. Nak mengajak kita nak mengikutkan berat. Itu sebab bila mana kita bermusafir, bila mana kita bermusafir, antara yang diberikan keniniannya oleh Allah bila mana kita salat sunat atas keberaan, kita tidak terikat dengan kita. Kalau kecuali kalau kita memang berbetul dalam mana kita akan ikat. Katalah tuan-tuan, tuan-tuan waktu itu daripada sebelum subuh pukul 5 pagi, kadang-kadang saya, kita ada kuliah. Kuliah saya yang paling, taklah kata paling jauh, tapi antara yang terjauh. Mak saya dekat-dekat menilai kuliah saya dekat mana, lebih kurang dalam 20 minit sampai ke hijau kuliah subuh. Keluar pukul 5 pagi, 5 pagi saya keluar, lebih kurang pukul 6 sampai sejam-sejam lebih. Itu kalau tak ada jam, biasanya subuh pada jam. Tapi kalau banyaklah sejam pun kalau kita juga dalam keberan tak buat apa pun, okey. So waktu tu Ustaz boleh sebaik tanya, tengah madu. Bawa kereta, Allah buat tu. Sebab bila mana kita duduk atas kenderaan untuk solat sunat sahaja, bagi hukum kita tak terikat dengan kiblat. Sembahyang fardu tak, syarat dia mesti kena berdiri hadap kiblat dan sebagainya. Untuk sembahyang sunat, kalau kita sembahyang ke kenderaan saja, maka kita tak terikat dengan kiblat. Ini satu keringanan yang Allah berikan. So, bila sebutkan keringanan, lawannya mesti berat. Asasannya berat. Tapi Allah membagi kita beribadah dalam permusafiran kita. Kita akan sembahyang atas keberat. Apa? Kiblat yang ditentukan. Syarat sama. Itu dia. Waktu disitulah bila mana dia berat. Benda berat boleh diuji. Allah berikan dia ujian. Ia sama seperti mana ketika mana Allah turunkan perintah-perintah yang lain juga sama. Kalau kita lihat dalam surat Taubah, Allah ceritakan ayat 24 dan ayat 25. Bila sampai perintah-perintah yang berat daripada Allah, boleh lihat bagaimana manusia itu boleh berubah sikap dia. Nak tahu kata orang betul tak betul, uji dia. Dengan satu ujian yang berat, maka dia tahulah orang tersebut sebenarnya bagaimana. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 124. Wa idza unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim marad فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Orang beriman dia letak satu ayat yang letakkan sesuatu ke atas diri mereka, maka letaklah iman mereka seluruh datang syariat pada diri mereka yang membolehkan mereka beramal dan mendapatkan ganjaran dari sisi Allah. Tapi orang yang penyakit hati, orang munafiknya, bila mereka datang sambil ayat-ayat lagi dari sisi Allah yang menetapkan sesuatu hukum kepada diri mereka, dia jadi daging tak tolak pada diri. Maka kat situ kan nampak jelas betapa manusia itu boleh dibezakan dengan perintah yang berat didatangkan kepada mereka menerusi hukum hakam yang ditentukan oleh Allah, salah satu yang menerusi penetapan kita. Oleh kerana itulah bila mana disebutkan orang yang beriman dan juga orang-orang yang buruk iman mereka, rosak iman mereka, ini dapat ditentukan dengan ketetapan selalu masjid di tempat kiblat ini. Orang yang teguh dalam membenarkan ajaran Rasulullah, yang ikut Nabi, hadap dan juga ke arah kiblat yang telah tentukan sebagai kiblat yang baru bagi umat Islam, maka mereka itulah adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala.
sebab percaya melaksanakan satu perintah yang tiga-tiganya berat. Dan di sini kita dapat melihat kemuliaan sebenarnya. Orang yang hidup zaman Nabi, mereka dapat merasai dua kiblat tersebut secara realiti. Siapa yang hidup zaman Nabi, tak ada kita kata kekurangan pun. Orang kata kiri, dulu sembahyang arah lain, kita kan sembahyang arah lain. Kita pun masalah. Itulah kelebihan, dapat dua kiblat. Umat Islam ada dua kiblat. Tak untung, untung lah. Orang lain pun masih tu. Kita dapat dua. Akhirnya yang tetap manusia sendiri bilang ke arah Masjid Haram. Tapi itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan sebenarnya. Dua-dua tempat itu akhirnya menjadi tempat yang suci, termasuk sudah dengan Madinah itu sendiri. Itu sebab dalam diri kita umat Islam, walaupun kita kata kita telah memperoleh kiblat yang pertama, kita tak pernah meruntut, sorry, walaupun kita telah mendapatkan kiblat yang kedua yang namanya Masjid Haram, kita tak pernah lupakan kiblat kita yang pertama yang telah haram Masjid Haram. Maka di hujung ayat inilah kata Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ketahuilah, apa yang telah kamu imani dengan taat terhadap perintah Allah yang telah datang sebelum ini daripada perintah untuk hadap ke arah Ka'bah, arah Masjid Haram dan Al-Aqsa sebelum daripada ini, Allah kata jangan pernah rasa ianya sia-sia. Tak pernah. Dan Allah takkan pernah sia-siakan keimanan kamu. Takkan mana kamu beriman untuk ikut Nabi arah Masjid Al-Aqsa, karena Nabi arahkan ke arah Masjid Haram. Kamu ikut juga. Maka Allah kata, saya ia tidak pernah disia-siakan oleh Allah. Maka pada ketika itulah ayat ini sebenarnya potongan ayat wanaka Allah liyudhi'a imanakum. Kalau menurut Al-Bara bin Azib katanya, ada cerita ni. Ada beberapa orang daripada sahabat Nabi SAW meninggal dunia. Sedangkan sebelum daripada mereka meninggal dunia tersebut, mereka sembahyang menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Maka para sahabat itu akan tanya lah, macam mana diorang tidak sempat nak hadapkan ke arah kita yang mampu pada pahala kepada amal ini. Jadi kita semua sempat juga menghadap yang Masjid Haram. Dia itu tak sempat nak menyerah mati lah. So macam mana dengan dengan amal-amal yang lain itu? Maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wabarakatuhu liyudhi'a imanakum. Allah sama sekali tak akan pernah mensia-siakan iman pada tiap beriman sungguh-sungguh dengan perintah Allah dan juga perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti kata yang lain, bila mana Allah kata Allah tidak mensia-siakan iman mereka, ianya membawa maksud ia tetap diberikan ganjarannya walaupun mereka tak sempat pun untuk nak menghadapkan diri mereka ke arah Masjid Haram, kiblat yang baru bagi umat Islam. Innallaha bin-nasi la'rufur rahim. Sesungguhnya Allah teramat-amat berlemah lembut dengan setiap hamba-Nya, lagi Maha menasihatkan setiap hamba-Nya. Walaupun mengubah kiblat yang lama, apa yang datang daripada hukum yang lama, ia tidak pernah hilang pahala ganjaran apa yang telah mereka perbuat daripada taatnya. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau kita ubah sesuatu yang baru, sidak pada bulan haram itu tak ada kira. Nah, dah ubah yang baru kan, jangan pakai apa lagi. Tak ada, ini kita pakai yang baru je. Tak. Allah, bila pada sesuatu itu berbuat taat, beriman pada segala ketetapan Allah yang terdahulu ataupun yang terkemudian, maka semuanya diperkirakan oleh Allah, dan sesuatu yang diperkirakan oleh Allah pasti akan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pasal ayat yang ke-143. InsyaAllah kita akan kongsikan pasal ayat yang berikutnya pada kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.